한 입에 쏙 들어갈 때에 마법의 주문을 외운다. 나를 사랑하게 될 거야. Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Di video Sela kali ini, Sela akan membuat tutorial TikTok lagi. Dan di sini kita menggunakan teks mentahan. Sela buat teks mentahannya di aplikasi untuk buat teksnya, Sela menggunakan aplikasi PixelLab. Kemudian buatnya di aplikasi CapCut. Jika kalian ingin membuat teks mentahan sendiri. Oke, kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Kita buat proyek baru. Kita tambahkan foto sebanyak 11 foto. Oke, di sini Sela sudah punya fotonya. Karena di sini Sela tidak punya foto banyak, jadi di sini Sela salin aja hingga total fotonya itu 11. Nah, berikutnya kita pilih di bawahnya ini, kita cari yang namanya format. Pilih 9:16. Nah, kita hilangkan hitam-hitamnya ini, zoom aja fotonya. Nah, sudah. Kita bisa geser ke awal video. Kita bisa atur durasinya. Untuk foto pertama durasinya itu 3,3. Foto kedua 1,8. Foto ketiga 2,6. Foto yang keempat 1,3. Yang ke lima 1,5. Yang ketujuh 5,6. 5,4. Kemudian 4,0. Sudah selesai, kita mengatur durasinya. Kita bisa gunakan overlay. Tambahkan mentahannya. Lalu kita pilih filter. Nah, ini udah siap. Di sini kita bisa tinggal tambahkan animasi. Untuk foto pertama, pendulum 1. Untuk foto kedua, pendulum 2. Untuk foto ketiga, digital right. Video kelima,
Foto kelima, pendulum satu. Foto keenam, pendulum dua. Foto ketujuh, pan right. Foto ke-8, distal right. Sorry ya, di sini tidak kelihatan karena celah editnya secara offline. Yang ke-9, distal right juga. Yang ke 10 sampai 11 pendulum 1 dan pendulum 2. Kita bisa atur posisi teksnya. Udah, untuk teks mentahannya kita besarkan volumenya atau kita matikan aja. Kemudian kita tambahkan audio ekstrak dari mentahannya. Udah. Nah, kita pilih efek. Kemudian kita ke bling. Di sini efeknya terserah kalian ingin menggunakan atau tidak. Selalu menggunakan Vintex 4. Atau bisa gunakan yang mana aja yang ingin kalian gunakan. Oke, di sini Vintex 5 aja. Tarik hingga akhir video. Oke, sudah, kita bisa tinggal klik ikon panah, kemudian ekspor. Oke, semoga tutorial kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa, jika kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya berikutnya. Bye bye. 매번 야야야야야 불러널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네